Good people, di tengah kesibukan syuting yang dijalani, Sahila Hisham meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris dan juga berolahraga. Ya, lalu bagaimana Sahila membagi waktu untuk kegiatannya yang padat tersebut? Setelah membintangi banyak judul sinetron dan FTV, rupanya membuat aktris cantik Sahila Hisham harus berpandai-pandai dalam membagi waktu luangnya. Ditemuin di sela-sela kegiatan syutingnya, Sahila menyempatkan diri untuk berbagi cerita kepada tim Entertainment News. Well, kira-kira seperti apa jadwal dan rutinitas keseharian Sahila? Sekarang ini lagi syuting FTV, ya palingan sambil nunggu promo sinetron yang belum tayang. Jadi kan kalau lagi promo gitu syutingnya masih belum tiap hari, makanya kalau misalkan kosong syuting FTV. Aku pakai buat les, kalau enggak olahraga. Well, mengikuti les bahasa Inggris apakah juga merupakan salah satu bagian dari rencana Sahila untuk go internasional? Enggak juga sih. Pengetahuan aku aja, nama pengetahuan haruslah bahasa Inggris. Tak hanya itu, menyadari pentingnya kesehatan, Sahila pun selalu rutin untuk berolahraga di pusat kebugaran. Apa ya kira-kira jenis olahraga yang kini ia jalani? Pasti sih, seminggu pasti ada. Ya kebenaran, sekarang-sekarang. Aku seringnya nge-gym, khususnya body pump. Iya, body pump. Body pump tuh kayak, ya kardio, cuman kayak angkat-angkat beban gitu juga sih. Langsung berasa kenceng badan. Ya langsung kayak, karena ya kalau misalnya aku udah lama gak olahraga juga emang benar ya, badan tuh kayak cepet capek gitu-gitu. Apalagi kalau misalkan aku kan sering bawa tas bebannya yang berat gitu. Kebenaran lagi emang gak pakai asisten juga kan, dia bapak sendiri, jadi kayak berasa lebih kuat aja gitu. Emang segar juga ke badan.